Siapa pacar terakhir AA Spiral? Siapakah nama pria yang dekat dengan Ria Ricis? 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Jangan risih. Kan cerita kayak di TV-TV. Assalamualaikum teman-teman. Enggak kayak gitu. Assalamualaikum teman-teman. Coba suara satu. Ada suara 11 dia sekarang. 1, 2, 3. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini sesuai banyak banget requestan dari teman-teman kalian, Ricis akan main cocokologi bareng sepupu viral. Wahai. Betul sekali. Perkenalkan nama Anda. Udah ya. Udah. Di vlog yang ini nih, yang maskeran ditonton aja kalau mau berkenalan ya. Karena itu ada silsilahnya, ada ituannya, ada anuannya. Oke, sebelum mulai aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk 21 juta subscriber. Yeah! Cocokologi, fans subscribe dulu untuk supaya kita bisa bergabung menjadi keluarga 21 juta subscriber. Berapa? 21 juta subscriber. Kamu berikut suruh-suruh dengan enak mau. Ah, kalau udah mulai setengah mati Ricis harus banyak-banyak bersabar. Kan dia awalnya dari yang pendiam, lama-lama dia mulai pelan-pelan ini kan baru. Karena orang sabar, harus orang-orang yang bersabar. Bisa enggak sih lo pada jangan bikin gua capek? Eh, ini mau ngapain sih video ini? Mau cocokologi. Lanjut. Entar dulu. Aku pengen banget kan subscribe biar kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Maksudnya kita, aku sama penonton, aku sama The Ricis gitu. Silaturahminya terjaga. Betul. Entar, Bu. Kurang simetris, Bu. Kasihan teman saya pusing. Tadi aja udah kalau gue udah pusing. Oke, yang udah subscribe jangan lupa kan tombol lonceng karena kita biar deket banget gitu sama kalian. Tombol loncengnya hidupin ya. Iya, betul. Udah. Oke, kita akan mulai Mbak Ella, Bang Aries, Bang Fazo, Bang Dede akan kasih pertanyaan, kita akan jawab tapi akan dihitung sama Bang Aries sampai hitungan 3. Ya. Di hitungan ketiga kita harus jawaban itu bersamaan dan harus sama. Kalau gagal, Mbak Ella akan pakein kita properti yang aneh-aneh banget. Sepupu viral langsung bingung mukanya. Sepupu viral bagaimana? Oke, lanjut. Oh, sepupu viral kalau disingkat spiral. Spiral. Biru. Salah. Sejak kapan suka warna hitam? Hitam nih gelap. Bukannya biru? Kenapa mau biru demi apa? Sejak kapan? Ingat gak waktu kemarin waktu dulu di Batam? Banget. Masih segmen pertama. Bayangkan kalau dia ada 77 segmen. Kepalanya kondean. Iya, kan harus. Iya, kan bisa gitu. Naik motor. Ih, enggak apa-apa kan pagi cuman. Biru loh, masa lupa waktu di Batam. Udah ganti. Waktu di Batam ingat kita ke jangan rumah. Kayak gitu maksa-maksa orang. Waktu di rumah bilang, udah temboknya ganti warna biru aja, suka warna biru masa lupa. Ya kan biar pakai atribut. Jangan elona. Ini bukan cuma atribut atribut. Ayo layun. Ayo. Pakai. Ayo selesai. Keluar dulu kita bagi fans-fansnya AA. Sorry ya keduluan, gue pakai helmnya duluan. Sorry ya calon star. Ikon deh ya. Habis harus pakai helm. Nanti kan bisa diperbaikin kondenya. Kalau enggak subscribe, wah kebangetan lu pada. Ini syutingnya sampai 2 jam ya. Jadi harus yang nyaman. Iya, kondenya aku rusak. Dia kondenya 3 jam loh. Nah. Pertanyaan berikutnya untuk Ria Junira dan A Spiral. Kapan ulang tahun A Spiral? 1, 2, 3. 5 Juli. Bener. Seingat Ricis, kita ulang tahun beda 5 hari.
Iya, 25 Juni. Emang bisa berubah? Janganlah maksa kayak gitu. Juni apa Juli? Ih, bukan ya 5 Juli. Dikit lagi ulang tahun. 25 Juni. Ye, dia tahu lagi. Cowok ya Yun, kayak cowok yang mau sholat itu. Ya. Kipasnya bawa sini lah, kipasnya tuh panas. Aman, aku tahu caranya. Itu. Ini bang. Kan suaranya. Oke guys, suaranya berisik tahu. Studio ini lagi kekurangan genset guys. Cepatlah panas loh. Ayo panas sekali nih, ayo. Okay. Tapi tenang, Ricis by Kaira nggak bikin gerah. Okay, pertanyaan berikutnya. Berapakah ukuran sepatu Ria Ricis? 1, 2, 3. 37. Mana ada 37? Beda satu. Kali. Tetap. Enggak. Yeay, okay, yeah. Kebalik bang. Kebalik bang. Udah kayak Mirabella no. Sabar ya, iya. Gue kasih tahu ya, industri beginian yang orang yang sehat jadi gila. Ih, cantik. Tuh, Mirabella. Emang enak. Gelapan, emang gak numbu-numbu kan? Gelapan. 37 banget. Pertanyaan untuk Ria Ricis dan AA Spiral. Apa ukuran baju AA Spiral? 3, 2, 1. L. Salah. Ini dalamnya bikin bad mood tau gak? Jaket, mau gak? Jaket panas! Sarung muda. Masih di situ? Masih di sini. Pertanyaan berikutnya. Hewan kesukaan Icis. Oh. 1, 2, 3. Kucing! Kucing! Yeay! Bener, perasaan setelah berapa banyak pertanyaan baru satu yang benar. Dua, ada dua tadi. Dua, ya. Nih, pertanyaan selanjutnya. Berapa bersaudara Kak AA Spiral? 1, 2, 3, 4. Nambah dong. Ya Allah, Yun. Kok gue ingat yang 4 sih? Yang satu lagi itu sebenarnya masih rencana waktu itu. Tante Eva, maaf ya Om Jul, maaf. Ayolah, Spiral aja yang salah. Bukan yang 4 ya? 3. Manismennya adalah ini. Kok Yuyun bisa lupa sih saudaranya berapa? Seingat aku 4 loh. Yang satu itu masih rencana tapi gak jadi. Gak dikabarin emang. Ya Allah, gede banget. Yaudah begini dipegang ya. Seingat aku 4 loh. Pertanyaan selanjutnya. Berapa kali Ricis mandi dalam sehari? 1, 2, 3. 1. Aku tuh mandi kadang sehari sekali, kadang enggak mandi. Cuma di sini doang dia mengakui. Pakai sendirilah. Kapan lagi gua makein rok lu? Sepupu viral. Nih, ayo. Maaf okay. Ya Om Jul, Tante Eva. Maaf mau meet and greet. Pertanyaannya. Selanjutnya, siapa yang paling perhatian? 1, 2, 3. Aku dong. Aku kan penyayang orangnya, aku sama siapa aja aku ngerasa ini harus dilindungi nih, apalagi orang-orang terdekat gue gitu, termasuk AA. Oke, pertanyaan berikutnya. Di manakah tempat favorit waktu di Batam Ria Ricis? 1, 2, 3. Pantai. Mega Mall. Ya, pantai. Pantai tuh waktu masih kecil, kalau udah gede tuh di mall. Dengan sangat-sangat terpaksa AA harus jadi beauty vlogger. Nah, perasaanmu main cocokologi ini, apakah anda happy? Happy, kau pasti pulang ke rumah dengan dalam keadaan happy. Itu merah bukan? Udah, ini udah yang paling gonjreng. Ini yang gonjreng. Yang merah aja. Tuh sama. Yowes, yowes. Oke. Oke. Aku udah yang pakai. Yaudah. Kita bahas menyenangkan syuting bersama Spiral karena dia mau-mauan aja. Ada nih. Dia tahu loh harus mana. Oh, ada sih warna ini. Jangan nongah. Dia nongah. Aku buat kayak Kylie Jenner ya. Kak, ambilin bas metodnya. Udah mau jalan ini. Tem. Pertanyaan berikutnya. Siapa pacar terakhir AA Spiral? 1, 2, 3. Siapa? Gak tau dia. Gak perlu disebut, dia gak tahu. Gak lah, sebut. Kalau gak disebut, harus foto ini di feednya. Enggak. Oh iya bener. Sebut. 1, 2, 3.
Lu gak mau sebutkan foto sekarang? Gak mau sebut foto, terus ditaruh di feed dengan ya, dengan kata-kata aku. Mana handphone aku aja, nanti postingnya temen tayang ya. Dengan kata-kata aku kalah. Ya udah jawab apa? Sebut. Ada senior. Ya udah namanya. Iya enggak, dia enggak sebut. Anda bagi Anda yang merasa senior AA sebagai mantannya namanya dia disebut, Anda tidak dihargai. Mana ada kata-kata Anda tidak diakui oleh mantan Anda ini. Bercanda ya, Kak. Tahu enggak? Lu bentukannya udah kayak Instagramable. Tinggal orang foto di sebelah sini aja. Subscribe banget biar kita bersahabat. Enggak. Gerah ya. Biar kita bersahabat, aku pengen banget dekat sama kalian, subscribe. Pertanyaan berikutnya, sayur kesukaan Ria Ricis. 1 2 3. Capcay. Mana? Ya Allah, ada kolnya. Capcay itu. Aku kalau makan kol naik asam lambung, enggak boleh. Salah, aku suka capcay tapi aku enggak pernah makan kolnya. Harus pakai ini. Karena kata dokter enggak boleh makan kol. Oke. Bagi teman-teman yang punya sakit asam lambung, mah pasti sama. Nah. Iya, lanjut ya. Lanjut. Oke, buat yang lagi dekat sama AA, lihat baik-baik. Dadanannya. Yang lagi PDKT sama AA ini. Maaf, Yun. Kok itu? Jangan ditutupin. Maaf, itu potnya kok enggak dibawa. Iya, lupa. Ini dari tadi nih enggak pakai. Oh iya. Kacamatanya mana? Kacamata. Luntur semua ya, Jis. Apa nama sekolah SD, SMP, dan SMA-nya Ria Ricis? Satu, dua... Panjang dong jawabnya nih. Panjang. Satu, dua, tiga. SD-nya di SD Kartini. Terus? SMP, SMA di PH. PH itu apa? SMP? SMP, PH, kata Allah. Tangan dulu, Yuyun berarti klarifikasi. Yeah. SMP, PH, kata Allah. Tetanggaan SMP-nya, astaga. Kartini. Iya. Salah. SMP kita tetanggaan, cuy. Gua di pelosok, dia di pinggir jalan. Oke, depan-depanan ya. Lo. Nanti yang benar gimana? Ini SD di? Mana? SD, TK, SD, SMP, Kartini 1. Ada no vlognya. SMK, PH, Kampus Pancasila. Nah, berarti salah. Ibu mau berantem, Bu. Oke, okay. Ayo A, pakai A. Subscribe ayo, dong. Selanjutnya, olahraga favorit Ria Ricis. 1, 2, 3. Badminton. Salah. Ini lagi. Oke, okay. Maaf ya. Maaf banget nih. Jadi, Ricis dan netizen yang budiman, bisa dipastikan mereka ternyata kurang kompak dalam segala hal. Perkara di rumah ada kolam renang, gua suka berenang. Bukan, aku suka justru itu kolam renang kalau dikosongin jadi badminton. Aku suka badminton, ayo dong. Bagi kalian dari Cheese yang mau tanding badminton sama kita, ayo banget ya. Ayo banget. Ditunggu di kebagusan. Pertanyaan berikutnya. Banyak kali. Apa makanan favorit AA Spiral? 1, 2, 3. Taichan. Bisa dimasak sendiri. Emang ini benar sih di tempat Taichan kan biasanya ada tuh nasi goreng gila. Bener emang ada. Ada cuma lu salah. Lu bener mau ke puncak kayak Yun. Naik motor ya, puncak. Terakhir lah lama kali. Terakhir. Pertanyaan pamungkas. Dan apa ini itu? Akan menjadi pertanyaan yang hasil jawab secara fenomenal, fantastik, fantastik dan spektakuler. Pertanyaannya adalah, siapakah nama pria yang dekat dengan Ria Ricis? 1, 2, 3. Dikim ya. Kandu, gue bilang privacy jangan dijawab. Ya ketahuan deh. Dah, assalamualaikum. Oh ternyata itu biasa.